Assalamualaikum, salam hormat dan juga salam sejahtera. Selamat datang ke Solakan 12, edisi khas menjelang Sukan SEA Singapura dan juga dengan temanya kembali ke zaman persekolahan. Dah habis dah, cukup simpan. Alright. Ada sebab kita keluar pistol ni. Sebab apa? Sebab kita simpan dulu. Yes. Nadia, kalau bukan penghibur, apa kerjaya selepas sekolah? Okey, macam you sini dapat tengok apa yang I pakai hari ini, serba putih. Mungkin I jadi nurse. Oh. Ha, dan juga dalalang nurse tu kan, saya nak ucapkan selamat hari nurse sedunia kepada anda semua di luar sana. Terima kasih atas khidmat anda. Yes. Ahmad pula. Kalau tak jadi pengacara dan sebagainya, jadi apa? Atlet nombor satu negara, tak kisah sukan apa. Tapi saya rasa mungkin lebih kepada lontar peluru ataupun lontar lembing. Tak apa. Rodi, kalau bukan gitaris? Saya kalau bukan gitaris, saya doktor. Wow, nampak. Saya nampak watak seorang doktor. Doktor yang cukup berwibawa. Tapi tak apa. Doktor pun doktor juga. Sebelum Nadia bawakan perkembangan berita tempatan minggu ni, kalau rindu dengan petikan Rodi, bolehlah dapatkan album. Petikan gitar melodi selawat. Yeay. Saya sudah dapatkan. Rodi, macam nak dapatkan ni? Di pasaran? Di pasaran pun ada. Dekat Instagram saya pun ada. Berapa satu? Satu, kalau dekat Instagram tu kena ada sekali dia punya post punya kos lah, RM27. Kalau beli kat saya, RM20. Tapi untuk kita orang free lah kan? Ha? Ni kegak dia. Terima kasih, Dr. Rodi. Okay, jadi, tanpa melengahkan masa, Nadia, apa kata bawakan perkembangan berita tempatan untuk minggu ni dalam tempoh 60 saat. Berita baik untuk sukan Malaysia apabila skuad memanah kompang wanita cipta sejarah setelah meraih emas pada Piala Dunia memanah di Shanghai dalam tempoh hari. Trio Malaysia Fatin Nur Fatiha, Mat Salih Nur Rizah Ishak dan Sarita Chang Chamnong menewaskan skuad Amerika Syarikat dalam saingan sengit dengan keputusan 220-219 mata, betul? Untuk memenangi gelaran Piala Dunia pertama skuad untuk negara. Skuad negara telah menewaskan musuh tradisi Vietnam dan juga India di pusingan penyingkiran dan mereka berjaya menumpaskan juara bertahan Eropah, Rusia di peringkat separuh akhir. Mak Salih sangat. Tempatan Nadia, bukan international. Sekali lagi tanya kepada skuad memanah kompang wanita negara. Perkembangan badminton pula. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, memutuskan Zulfaliz Zulkifli sebagai perseorangan yang akan mengiringi Datuk Lee Chong Wei ke Kejohanan Dunia di Jakarta, Indonesia, Ogos ini. BAM merasakan Chong Wei Feng sudah memiliki peluang untuk membuktikan kemampuan di pentas dunia sebelum ini dan kini masa untuk menguji impak yang mampu ditawarkan Zul Fadli. Jadi tahniah untuk skuad compound kita dan juga Zul Fadli yang terpilih mengiringi Datuk Lee Chong Wei ke kejohanan dunia nanti. Yes. Dah boleh keluar balik pistol saya. Okey. Okay. Kenapa? Kerana minggu ni kami menampilkan penembak-penembak negara. Yang pertama saya nak perkenalkan Muslifah Zulkifli. Hai Muslifah, khabar baik. Sila duduk dulu. Tak seorang kan? Dan yang kedua, siapa kita nak bawakan minggu ni? Yezah, kita nak panggil Ayu ni. Ayu! Dengan tu? Boleh? Jangan lebih, dia tembak je. Alamak, risau dah. Ini silakan duduk. Duduk. Lama beri kat belakang? Tak ada, sekejap je. Cara standing position lah kan? Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, selamat datang ke Sorakan 12. Okay. Saya rasa macam saya lah atlet. Mana dia atlet negara sebenarnya? Alright. Jadi macam mana sekarang ni? Dengan Sukan SEA nak dekat dah. Mungkin ada... Klise juga soalan. Tak apalah, saya tanya soalan klise. Ya, tanya tak klise. Mungkin latihan, berapa kerap latihan ke dan sebagainya. Share sikit. Perkembangan terkini lah. Banyak awak tanya. Awak tanya semua pendek je. Mesti faham macam mana perkembangan terkini sukat menembak kita. Okey, setakat ni latihan seperti biasa. Kita baru selesai balik dari Kuantan. Ada latihan intensif dekat Kuantan. Which is, itulah kira fasa akhir lah. And then Thursday kita akan ada local competition. Tu kira last competition before Sukan SEA lah. Wow. Duduklah semua lah squad menembak Malaysia lah. Ayu ni kenapa tak bawa rifle lah ini? Gila ke nak bawa kat sini? Kan. Tapi kalau Bita pun salahnya sebelum bawa. Boleh bawa kat mana je? Boleh, yang mainan lah. Yang betul tak ada. Alah, nak yang betul punya. Yang betul kena blessing. Rifle tu kalau letak sebelah Nadia sama tinggi dengan Nadia tak? Ada? Biar je penjelasan tersebut. Memandangkan susah sangat nak dapat skuad menembak ni untuk perkembangan berita kan. Jadi mungkin hari ni boleh kongsi sikit apa target kat Singapura? Macam target Singapura sekarang ni, kami more to team event lah.
Macam sekarang ni, macam yang Musifah cakap tadi, kami baru je habis latihan intensif di Kuantan and then berterusan juga dengan local game di hari Khamis ni di Subang. Daripada situ kami akan teruskan persediaan sebelum ke SEA Games lah. Dah ada projection sasaran? Sasaran tu saya tak boleh beritahu lah. Rahsia. Banyak baru nak dapat eksklusif. Nadia nak tanya. Saya nak tanya. Tak ada, macam mana boleh jadi penembak? Mac dia boleh tahu isi hati saya nak tanya apa. Tak, berapa episode? 9. 9. Jadi macam mana Musifah atau Bayu ni boleh start dengan suka menembak dia? Saya pada asalnya daripada kadet polis sekolah. Daripada situ saya mewakili sekolah dalam acara menembak bagi kadet polis. And then Persatuan Menembak Pahang dia adakan sesi pemilihan untuk penembak-penembak baru dari sekolah ke sekolah. So daripada situ saya cuba mula asalnya suka-suka je follow-follow kawan-kawan kan, suka-suka cuba-cuba. Lepas tu daripada situlah terpilih. Daripada 200 orang yang terpilih, and then dia tapis-tapis lagi, tinggallah saya seorang je. Kita tengok ini in action dan di kalungkan pingat. Hari ini pun kita tawarkan pingat. Tapi tunggulah. Sekarang Mama Musifah. Saya story lebih kurang Ayuni juga. Lebih kurang ke? Saya pun terlibat dengan. Tapi saya di Pahang lah. Saya Penang. So saya dengan kadet polis juga. And then saya dah ada basic tembak revolver dengan M16. So bila Penang buat after Sumar 2000 tu, dia buat pemilihan baru untuk penembak baru. Jadi saya gila. So out of 7 yang kadet polis yang terpilih, saya yang tinggal seorang je. Yang still continue lah dengan shooting. Kenapa you masuk, you all dua lah masuk kadet polis? Saya minat. Saya minat pada uniform. Maksudnya kalau tak jadi atlet negara, jadi polis lah. Macam tu? Lebih kurang lah. Wow. Tapi saya tak boleh lah sebab saya comel sangat kan. So dia kata 1 cm je tak cukup. So tak boleh. Tak boleh. Ayu ni tak macam. Dia lepas lah, lepas. Dia lepas lah sebab dia tinggi. Tapi saya tak lepas juga. Sebab kali ikut kan saya pun dah nak move on kepada polis. Tapi sebab masalah kesihatan tak mengizinkan. Okay. Ayu ni nak tanya sekarang, penjagaan equipment okey eh? Bag ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah okey, sebab kita nak imbas kembali. Flashback. Dekat Commonwealth Glasgow Scotland tahun lalu. Ayu ni hilang bag. Kan? Ayu ni boleh kongsi tak macam hilang bag. Ni dah jumpa dah. Dah jumpa ke? Dia jumpa. Time ni dah jumpa. Nampak dia peluk bag tu macam mana. Bag besar tu. Kalau kecil saya faham lah. Tapi macam mana boleh hilang bag? Ini cuba kongsi sikit. Tak apa, dah lepas. Dah dekat setahun dah. Kebenarannya, cuba serlahkan. Bukan salah saya. Sebab kami daripada airport KLA, kita orang dah check in semua masuk. Dan kami transit di London. Daripada London, kami tukar flight untuk ke Glasgow. Daripada London, dia tak check inkan bag saya untuk ke Glasgow. Tu yang sampai Glasgow menangis. So. You punya seorang ke? Bag you seorang saja yang tak di check in macam tu? Bag saya dengan, tak silap saya, ada lagi team lain. Lagi tapi lah. Dalam team Malaysia, saya seorang je. Lah, kesian dia. Perasaan awak masa tu? Perasaan masa tu? Dah rasa nak balik-balik ke? Sebab masa tu memang tak dinafikan, saya dah fikir nak balik. Sebab dia orang pun dah bagi tahu final meeting untuk tetapkan nama-nama yang siapa yang akan confirm main. And then dia orang cakap dia orang terpaksa keluarkan saya punya nama sebab equipment tak ada. Kalau nak pinjam pun agak bermasalah sebab dia tak boleh on the spot pakai macam sweater biasa pinjam lah. Tak boleh. Mesti masa tu dah terfikir. Saya balik lah. Tak, sweater ni pun saya tak pinjam siapa ni, memang saya punya dapat dia. Ya ke? Tapi masa tu mesti you terfikir. Kena shopping dekat ni lah tempat ni, beli baju mana semua boleh. Kan. Kenapa pula? Mana macam beli kasut awak ke? Tak adalah, manalah tahu kan. Dekat macam you pernah hilang bag? Saya hilang bag tak pernah lah. Sampai lambat tu ada. Dah biasa lah, dah biasa. Jadi kita, macam saya ada sesetengah equipment yang penting. More to rifle lah, macam accessory rifle tu saya akan letak asing. So kalau hilang bag tu, saya pinjam jaket je lah. Saya boleh pinjam rifle orang, pakai equipment kita. So kalau the whole thing hilang, habis lah. Tuh. Saya rasa takut bila dia orang wanita depan cakap besar rifle. Tak tahu, Kristen daripada tadi duk main lagu James Bond je kan. Jadi ada terkesan dengan filem ke? Sebelum jadi penembak, ataupun ada ikon-ikon filem ke? Rudy pernah pegang rifle? Saya daripada kecil lah minat filem-filem yang adventure kan. Sniper-sniper tu semua, atas bangunan tu semua. Cik, nampak? Biasa lah, tahu tak? Okey. Sebelum kita melangkah lebih jauh ataupun mensasarkan lebih jauh, nampak? Kita nak tengok sikit liputan yang bakal dibawakan Astro Arena untuk anda.
Sukan Si Singapura 5 hingga 16 Jun. Jangan lupa hashtag Kejayaan Ayuni dan juga Muslifah nanti dengan hashtag Ayuh Malaysia Ku. Dan untuk Ayuni dengan Muslifah, pesanan semua kita berehat, jangan hilang equipment lagi. Bukan salah dia orang pun sebenarnya. Tapi dia bagi saya stres. Kenapa? Sebab saya kena ganti band dia. Tapi tak apa, dapat dua-dua penuh hebat-hebat. Okay, tapi tak apa. Lepas ni kita dah habis cicat-cicat, jadi kita ada games. Nak tahu games apa? Kita kembali selepas ni dalam Sorakan 12. Crystal!